sisa pakaian seragam. Ini harus dijaga terus ya. Dijaga terus. Jangan sampai setelah tamat ini ada geng-geng tersendiri. Itu yang tidak kita inginkan. Karena kenapa? Kita ini adalah makhluk sosial. Ya, makhluk yang saling membutuhkan. Dari tidak bisa menulis, kemudian kalian bisa tamat atau lulus di SD 1. Itu jerih payahnya siapa? Bapak dan Ibu guru. Jasa baik Bapak dan Ibu guru itu harus tetap ada di otaknya. Ya? Anak-anak yang bisa menghargai orang tua dan dimanapun berada. Kalian mengambil pengumumannya, melihat pengumumannya itu ada di tempel di dinding sekolah. Ada 9 titik tempatnya di tempel. Sudah tiga di kayak sekolah misalnya di SD Kata. Tapi kan di Kata lain. Lulus ke?